Salam literasi. Apa kabar sahabat Puskama semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mengawali tahun 2021 kali ini, Mendengarkan Buku akan merekomendasikan 4 buku inspiratif untuk sahabat Puskama semua. Selamat menyaksikan. Apa resolusi sahabat di tahun 2021? Strategi apa yang sahabat pakai untuk mewujudkan resolusi tersebut? Terwujudnya resolusi besar berawal dari kegigihan dan konsistensi. Kami harap 4 buku rekomendasi berikut bisa menemani sahabat Puskama dalam mewujudkan resolusi tahun 2021 dan dapat mengembangkan kepribadian sahabat lebih baik lagi. Yang pertama, kreatif adalah kunci panduan hidup asyik ala manusia kekinian. Karya Ken Akron. Buku ini akan menyadarkan kita bahwa kreatif adalah skill utama yang harus kita asah. Dengan menjadi manusia kreatif, semua hal yang kita lakukan menjadi lebih bernilai dan menyenangkan. Yang kedua, 170 Mental Dahsyat Tahan Banting, karya M. Seto Cahyadi. Buku ini akan meluruskan mindset kita terhadap definisi sebuah kesuksesan dan penyikapan atas masalah-masalah yang menyertainya. Keberhasilan kita meraih kesuksesan-kesuksesan kecil akan membawa keberhasilan pula pada kesuksesan yang lebih besar. Dengan mengetahui definisi kesuksesan kita sendiri, untuk meraihnya tentu bukan hal yang mustahil. Dan yang ketiga, Inspirasi Tanpa Menggurui, karya Cahyo Satria Wijaya. Melalui kisah-kisah yang ada di dalamnya, buku ini hendak mengajak kita untuk tetap berjuang meraih kesuksesan. Banyak kisah orang lain yang mungkin lebih berat daripada masalah kita. Hidup tidak selalu mudah. Kita tidak bisa membendung datangnya malam yang gelap, tapi kita dapat menyalakan lampu agar tetap terang. Jangan biarkan keadaan mempermainkan kita. Kita dapat mengendalikan reaksi kita. Terakhir yang keempat, Rahasia Sukses Orang Beruntung, karya Steve Gilman. Buku ini akan menguak rahasia di balik sebuah keberuntungan. Beberapa orang mungkin berpikir, kesuksesan akan didapat saat Anda berada di tempat dan waktu yang tepat. Beberapa sisanya berpikir, bersiap-siap dan memilih berada di tempat dan waktu yang tepat. Berikut adalah 4 rekomendasi buku dari kami. Jika berminat, silakan datang ke Perpustakaan Kabupaten Madiun yang beralamatkan di bawah ini. Semoga bermanfaat. Dari kami, Perpustakaan Kabupaten Madiun, terima kasih. Salam literasi.